kau lakukan yang kau inginkan. Kau tutup matamu dan kau berjalan. Ku terbangun dari lamunan dan ku tenggelam dalam mimpimu. Tak pernah habis dunia sampai ke ujung batasnya. Takkan berhenti hingga hatimu membeku. Kembali berputar arah, pulang padaku. Kembalilah adaku yang bisa memelukmu. Apa yang kau cari, wanitaku? Apa yang kau cari? Tempatmu di sini, pujaanku. Tempatmu di sini, tak perlukan itu, wanitaku. Tak perlu begitu. Tetaplah di sini bersamaku. Tetaplah di sini. Tak pernah habis dunia sampai ke ujung batasnya. Takkan berhenti hingga hatimu membeku. Kembali berputar arah, pulang padaku. Kembalilah ada aku yang bisa memelukmu. Apa yang kau cari, wanitaku? Apa yang kau cari? Tempatmu di sini, pujaanku. Tempatmu di sini, tak perlukan itu, wanitaku. Tak perlu begitu. Tetaplah di sini bersamaku. Tetaplah di sini. Apa yang kau cari, wanitaku? Apa yang kau cari? Tempatmu di sini, pujaanku. Tempatmu di sini. Tak perlukan itu, wanitaku. Tak perlu begitu. Oh, tetaplah di sini bersamaku. Tetaplah di sini. Selamat malam semuanya teman-teman. Hey. Jumpa lagi kita di tahun baru. Oh, malam tahun baru. Iya. Bersama Bang Kaltim Tara dan Teh Tiwai dan juga Seven Felis. Iya. Jadi akhirnya kita sampai di penghujung tahun ya. Yes. Setelah melewati 2 tahun yang cukup menyulitkan, menguras tenaga, jiwa dan raga. Ya. Tapi kita alhamdulillah semua masyarakat Indonesia dan teman-teman yang menonton alhamdulillah bisa melewati semua bisa ini melewati dan dengan tetap penuh syukur dan kesabaran. Iya kan? Yes. Kalau gitu tanpa panjang lebar, langsung kita langsung aja ke lagu berikutnya ya. Yes. Karena teman-teman kita lihat udah juga gak sabar nih untuk mendengarkan suara kita lagi. Yuks. J
Jangan dekat atau jangan datang kepadaku lagi. Aku semakin tersiksa karena tak memilikimu. Ku coba jalani hari dengan pengganti dirimu, tapi hatiku selalu berpihak lagi padamu. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Tuhan, maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari ternyata sesungguhnya aku terlalu cinta dia. Tapi hatiku selalu berpihak lagi padamu. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Tuhan, maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari angan tentang. Ternyata sesungguhnya aku terlalu cinta dia. Semua ini terjadi kepadaku. Tuhan, maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari angan tentangnya. Ternyata sesungguhnya aku terlalu cinta dia. Aku terlalu cinta dia. Bang Utam, ini sudah di penghujung tahun nih, yeah. Dan sebentar lagi ada tahun baru. Apa sih makna tahun baru menurut Abang atau tahun-tahun yang sudah terlewati ini? Oh, memaknai tahun memaknai baru. Memaknai tahun baru. Ya sebenarnya apa malam tahun baru atau malam-malam yang lain tuh sama aja seperti malam-malam yang lain. Wow. Sebenarnya makna tahun baru, banyak orang, berbagai macam orang memaknai tahun baru dengan berbagai cara. Kalau dari sudut pandang saya, ya memaknai tahun baru sama aja kayak malam-malam berikutnya. Yang penting kan bagaimana kita melewati setiap malam itu dengan malam yang terbaik ya. Wow. Kita melewati setiap malam itu dengan kinerja terbaik sebagai manusia ya. Jadi kalau
melewati ratusan tahun baru, tapi kualitas sebagai manusia tidak kunjung berubah, itu pun akan percuma juga. Iya. Jadi memang yang paling mungkin ya, yang paling ideal memaknai tahun baru atau memaknai malam-malam yang lainnya adalah dengan menjadi manusia yang terbaik ya. Menjadi manusia yang terus belajar untuk tetap menjadi manusia. Wah, menarik. Seperti ya, lagu 37. Wah. Jadi aku jadi manusia ya. Iya. Jadi memang hari-hari mesti terus itu yang kita lakukan. Iya, soalnya kalau sudah dekat tahun baru begini biasanya ada tuh status WhatsApp atau Instagram tuh orang-orang banyak terima resolusi. Ini biasanya semoga tahun 2022 ini enggak seperti tahun 2021. Iya, iya. Semoga lebih baik lah. Iya, iya. Atau semoga tidak seburuk 2021. Itu gimana menurut Abang? Dia memandang seolah-olah seperti tahun 2021 ini banyak sekali kesialan yang menimpa. Oh gitu. Ya, kalau itu ya kita kan mesti baca juga ya riwayat-riwayat atau membaca literasi yang ada ya, bagaimana manusia-manusia sebelum kita ini memaknai sebelumnya. Kalau kita merujuk kepada apa hadis Rasulullah ya, bahwa setiap hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Artinya memang bahwa kita harus lebih baik hari ini dari hari kemarin itu iya, tapi bukan berarti menyesali hari yang sudah kita lewati. Oh. Bahwa berharap tahun ini lebih baik dari tahun lalu itu sangat penting, tapi menyesali atau mengutuk tahun sebelumnya itu menjadi tidak boleh ya. Iya, karena iya, memang kita tetap harus mensyukuri apa yang sudah pernah kita lewati ya, pernah kita lalui. Jadi kalau aku rasa itu betul aja, tinggal bagaimana yang nggak boleh menyesali atau mengutuk iya, hari yang sudah lewat ya. Saya juga kalau dari NT gimana? Kalau dari NT, saya juga merasa bahwa tahun 2000 ya atau sebelum-sebelumnya itu tidak boleh terlewat begitu saja gitu. Harus yeah, ada yang terkenang di hati. Oke. Okay. Ya, bagaimana cara mengenangnya? Menurut saya disyukuri. Mensyukuri. Every day. Ya? Misalnya yeah, hari ini kita syukuri aja hal-hal yang sudah terjadi every day. Oke. Okay. Kita selamat berangkat naik motor ke kantor. Mm-hmm. Kita harus grateful gitu terhadap hal itu. Gimana? Udah kayak Jaksel belum ngomong. Ya, kita harus mensyukuri setiap hal-hal kecil gitu yang terjadi. Mm-mm. Jadi akan menjadi terkenang indah gitu setidaknya di kepala kita gitu. Iya, iya. Setiap memang, tahun-tahun yang terjadi. Iya, memang gini ya. Memang kalau kita mensyukuri hal-hal kecil ya, hal-hal kecil yang kita lewati hari demi hari, sepertinya gak ada hari yang buruk atau gak ada tahun yang buruk. Iya, begitu rasanya. Bahkan mungkin keburukan yang menimpa kita itu, kalau emang Tuhan yang mau, kita mau apa? Ya kan? Iya. Mungkin itu udah wujud cinta dia. Iya. Bukan hukuman ya, kalau Ane melihatnya itu bukan hukuman. Itu yang lihatnya begitu ya. Ane juga begitu. Jadi gitu dia. Oke, dahsyat. Jadi luar biasa ya. Mungkin teman-teman bisa di-share di kolom komentar. Oh iya, di komen ya. Bagaimana ya, bagaimana memaknai tahun baru ya. Di kolom komentar teman-teman bisa share, mungkin ada kaidah-kaidah dari teman-teman. Yes. Komentar-komentar teman-teman nih menginspirasi yes, teman-teman yang lain. Yeah. Silakan ramaikan di kolom komentarnya bagaimana teman-teman memaknai tahun baru. Mudah-mudahan itu bisa jadi inspirasi yes, untuk kita. Oke, sebelum kita ke lagu berikutnya, seperti biasa, kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini. Membangun Indonesia Bangka jadi bang yang terdepan, berjuang dengan nurani. Kami ada untuk menjawab kebutuhan Anda. Mengabdi membangun negeri, majukan bumi Kalimantan. Kesetiaan, dedikasi, takkan pernah. Makan Anda Bangka Tim memajukan Kalimantan dan membangun Indonesia. Terbaik erat asli warisan alam Indonesia. Dengan kesedap hari
sudah ku jalani indahnya kehidupan ini. Apakah sudah seperti yang kau inginkan? Beribu jalan telah ku cari, benar salah telah ku lalui. Apakah sudah seperti yang kau inginkan? Segenap jiwa ku pertaruhkan untuk menjadi yang kau inginkan. Oh Tuhan, tolonglah ajari aku jadi manusia yang engkau mau dalam hidupku. Berikan aku semua petunjukmu, risalah-risalahmu. Ku takkan bisa memahaminya tanpa dirinya kekasih sejatimu. Leburkanlah aku ke dalam jiwanya, hati yang mengenalmu. Dan ku percaya dan masih ku
melihat sepasang kehangatan, sehangat mata itu indah bersinar berkilauan, semakin kuat untukku mata yang paling indah hanya matamu. Sejak bertemu ku rasakan tak pernah berubah, sinar yang paling indah dari matamu. Sampai kapanpun itulah yang terindah. Dulu aku melihat gugupku tak tersenyum, kini aku melihat legaku tersenyum. Dan masih ku melihat dalamnya kerinduan, sedalam mata itu selalu bersinar berkilauan, semakin kuat untukku mata yang paling indah hanya matamu. Sejak bertemu ku rasakan tak pernah berubah, sinar yang paling indah dari matamu. Sampai kapanpun itulah yang terindah. Mata yang paling indah hanya matamu. Sejak bertemu ku rasakan tak pernah berubah, sinar yang paling indah dari matamu. Sampai kapanpun itulah yang terindah. Alhamdulillah ya, tadi persembahan dari lagu indah dari Titi DJ ya. Yes. Matamu. Matamu. Jadi tapi jangan sambil marah ngomong. Jadi alhamdulillah ya. Teman-teman mensumbangsikan matanya untuk kita untuk melihat penampilan kita malam ini. Ya, karena tanpa juga. Tanpa kehadiran teman-teman di layar kaca nih, di layar handphone, di layar komputernya. Ada yang dari Ambon. Dari macam-macam, Mangkurawang, Kampung Baru, Timbau, asen-asen ya. Dan ya di seluruh Indonesia, Indonesia. Teman-teman kita yang ngelihat, terima kasih banyak ya. Jadi ada kabar baik nih. Apa itu? Ada kabar baik. Ya karena pergantian tahun malam ini ya, besok sudah menuju 2002, sepertinya bocoran sedikit akan ada yang baru dari 37 ya. Insya Allah mungkin dalam waktu dekat. Tanggalnya masih di rahasia, bukan dirahasiakan, masih di ini, dipertapakan. Tanggalnya belum dapat nih, tapi insya Allah kita dalam waktu dekat akan mengeluarkan single baru. Ya, jadi buat teman-teman silakan pantengin terus info di media sosialnya 37 ya, iya, di Instagramnya di 37music.id, ya, di Facebooknya juga di 37 ya, official. Jadi teman-teman pantengin terus info terbaru tentang peluncuran single baru kita di tahun 2022. Ya, cocok ya? Cocok. Oke, kalau gitu kita ke lagu berikutnya. Ya, ke lagu berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman suka ini. Ini lagu yang sempat hits lama juga ya. Dicoba kita bawakan dengan versi kita sendiri. Oke, go. Berangkat. Membuatku tersenyum senang,
indah dunia. Tentu saja kita pernah mengalami perbedaan kita lalui, tapi aku merasa jatuh terlalu dalam cintamu. Ku tak akan berubah, ku tak ingin kau pergi selamanya. Ku kan setia menjagamu bersama dirimu, dirimu, oh, sampai nanti akan selalu bersama dirimu. Saat bersamamu kasih, ku merasa bahagia dalam pelukmu. Tapi aku merasa jatuh terlalu dalam cintamu. Ku tak akan berubah, ku tak ingin kau pergi selamanya. Ku kan setia menjagamu bersama dirimu, dirimu, oh, sampai nanti akan selalu bersama dirimu. Seperti yang kau katakan, kau akan selalu ada, kau akan selalu ada menjaga memeluk diriku dengan cintamu, dengan cintamu. Saat bersamamu kasih, ku merasa bahagia dalam pelukmu. Membangun Indonesia Bangka Tri, menjadi bank yang terdepan, berjuang dengan nurani. Kami ada untuk menjawab kebutuhan Anda. Mengabdi membangun negeri, majukan bumi Kalimantan. Kesetiaan, dedikasi, takkan pernah pudar. Bangka Tim, kebanggaan kita, senantiasa mengutamakan Anda. Bangka Tim memajukan Kalimantan dan membangun Indonesia.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di kolaborasi bersama UMKM. Ya, dan juga sponsor kita ya. Jadi, alhamdulillah ada beberapa teman-teman UMKM yang berkolaborasi lagi untuk mempromokan produknya. Iya. Ya. Ini luar biasa ya. Ada, jadi di masa pandemi ini dan di tengah ancaman varian baru bernama Om Imron ya. Apa? Om Roni. Omikron ya. Maaf Om Imron, salah tadi. Kalau yang bernama Imron nonton maaf nih bukan ya. Ya ini ada minuman kesehatan. Terobosan baru minuman kesehatan. Kalau teh TY sih yang mensponsori kita ini. Ini tentu produknya yang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun ya. Iya. Dan luar biasa apa gerak teh TY ini untuk sampai kepada gelas-gelas masyarakat di pagi hari sudah mulai menyebar. Terbukti dengan survive-nya teh TY sampai hari ini dan mampu mensponsori acara kita. Ini luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat teh TY ya. Jadi teh TY ini adalah teh bawang Dayak yang penuh kesehatan ya. Coba dibacain tuh produknya, kan ada tuh, apa namanya tuh? Teh TY, terbuat dari bawang Dayak, bawang tanaman Dayak asli Indonesia. Wow. Minuman herbal yang sangat menyehatkan. Menyehatkan. Nikmat dan aroma menyegarkan, kaya manfaat bagi tubuh. Wah, kan luar biasa. Pas jadi, banget nih ya. Jadi memang di masa pandemi ini, teman-teman yang tiap hari, tiap pagi biasanya, atau sore dia hobinya ngeteh, dia bisa minum teh tapi juga tetap sehat. Solusinya ya teh TY dong, bawang Dayak ya. Bawang Dayak, teh TY bawang Dayak. Dan cuma ada di Kalimantan. Iya. Karena bawang Dayak gak mungkin ada di Uganda. Gak mungkin. Apalagi di Mesir ya gak ada. Gak ada ya. Kurma kalau di Mesir. Ya, jadi teman-teman bisa dengan mudah ya untuk mendapatkan teh TY. Teman-teman bisa beli di seluruh e-commerce ya, di Shopee, Tokopedia, semuanya bisa. Kalau yang di Kalimantan Timur itu bisa di outlet-outlet yang sudah bekerja sama dengan teh TY dan juga di Indomaret. Iya. Ya. Jadi mudah ya, di mana-mana sudah ada. Tadi saya nyebutin Indomaret, dia belum bayar. Ya mudah-mudahan karena dia dengerin mau bayar. Iya, lepasan ya, jadi teman-teman bisa mendapatkan teh TY dengan mudah, teh TY bawang Dayak, artinya teman-teman bisa tetap minum teh, tidak merubah gaya hidup teman-teman, tapi merubah kesehatan teman-teman. Wah, ya. Dahsyat sekali. Dahsyat ya, teh TY. Nah, abis itu ada lagi yang bertanya, Kak, aku kan gak cuma hobi ngeteh, aku hobi minuman enak tapi juga pengen sehat juga. Gak ada masalah. Buat kita itu gak ada masalah. Buat teman-teman UMK kita itu gak ada masalah. Yang ada pengen solusinya. Minuman enak tapi juga tetap menyehatkan, ya tentu ada solusinya. Odah temu inilah. Odah temu. Warna-warni nih, ini dari tadi saya melihat warna-warni nih. Warna-warni, jadi Odah Temu ini adalah juga minuman herbal yang dibalut dan dikemas dengan, dan diracik dengan kekinian. Oh. Jadi minuman dingin ini yang rasa roselati ya. Rosella. Rosella. Ya? Rosella. Roselati, jadi minumannya ini dingin, menyegarkan ya. Tapi? Menyegarkan, tapi enak, menyehatkan. Tapi sehat. Gitu loh, kan ada minuman enak yang enggak sehat juga banyak. Iya. Dan nanti kalau dia sponsorin kita bikin sehat lagi. Rasanya apa aja sih bang, kok warna-warni ini? Nah ini Roselati, ini rasanya tentu teh Rosella ya. Uh-huh. Ini belum kita rasain juga, coba kamu rasain. Boleh. Boleh dirasain dulu. Nah ini yang favoritku nih. Ini apa ada itu, namanya, itu rasa apa, kok ini magical warnanya? Ini magical tea. Magical tea ya? Magical tea. Maksudnya? Karena saking magicnya, teh itu kan biasanya coklat ya. Ini jadi ungu. Oh iya. Magic. Magical. Jadi waktu bikin, waktu diaduk ya, ini masih coklat warnanya. Oh. Pas ditutup, magic. Jadi ungu. Gitu ya. Coba dong rasain nah, dong. Ini rasain ya, magical. Coba, nah magical tea ini khasiatnya luar biasa. Jadi kalau teman-teman yang capek badannya, habis beraktivitas setiap hari. Iya. Sebelum tidur minum magical tea, itu badan terasa relax ya. Jadi memang diracik oleh pembuat Odah Temu ini, racikan magical tea itu fungsinya untuk itu dia, biar relax dia. Jadi relax dan Odah Temu. Wah pas banget. Dengan rasa ini, magical tea ini menjadi nih, solusinya. Minuman-minuman ya, ini ya. Solusinya, ya. Boleh nih dicicip ya? Boleh dicicip ya, boleh dicicip. Aku mau nyicip teh TY ya, untuk teman-teman supaya sehat.
Karena aku tiap pagi konsumsi teh tiwai. Setiap pagi. Lu suka ya? Memang Rosella ini, Rosella. Favorit ya? Okay. Saya kan dulu di anu kan memang nanam Rosella sendiri, metik sendiri. Saya bikin produk. Dan ini wah, gokil sih. Itu enak ya? Enak banget. Jadi teh tiwai juga luar biasa. Jadi minuman-minuman enak ini teman-teman bisa sangat mudah untuk mendapatkannya. Jadi kalau teman-teman yang pengen ngerasain udah temu, itu alamatnya di Jalan Belida di Tenggarong. Ya. Di Jalan Belida nomor 41 RT 30 Kelurahan Timbau Tenggarong. Ya, teman-teman Tenggarong. Dan bisa pesan online juga, tinggal DM aja Instagramnya @odahtemu. Ya. Jangan lupa ya. @odahtemu. Ya. Odahtemu itu artinya tempat bertemu. Wah. Ya. Jadi ketemu orang-orang yang tadinya sedang dilanda sakit, kurang sehat, bertemu di situ jadi sehat. Sehat. Itulah odahtemu. Ya. Luar biasa. Jadi teman-teman bisa beli odahtemu baik di outletnya langsung maupun secara online juga bisa. Kunjungi aja Instagramnya di bawah ini. Dan kunjungi Instagram juga Teh Tiwai ya, untuk dapat info kesehatan daripada khasiat minuman Teh Tiwai ini. Dan juga odahtemu silakan add Instagramnya di bawah ini ya. Terima kasih. Satu lagi. Ini ada yang menarik. Ada yang menarik. Jadi produk ini itu minggu lalu itu sudah promo juga di sini di episode pertama dia. Di episode pertama sudah. Yaitu adalah gelang rajut yang kita pakai. Tagihan gue, sorry. Ketagihan. Ketagihan. Aku juga ketagihan. Minum teh tiwa. Kita minum dulu teh tiwa ya. Wah, enak banget. Jadi ini ada gelang rajut. Jadi ada gelang rajut dari Siren Store. Ah, ini dia gelang rajut. Promo lagi karena favorit. setelah promo di episode 1 penjualan membludak. Membludak. Pesanan banyak. Banyak. Ya, dia jadi dia bikinin kita lagi, nyogok kita lagi supaya kita mempromosikan. Dan malam ini keren banget. Keren. Gelang rajutnya gelang di gelang rajutnya ada namanya. Ada namanya. Utam 37 ya. Nih. Jadi bisa custom. Yang ini yang bisa gelang custom ya. Nah, ini ada 37 jadi tulisannya. Buat teman-teman yang mau di custom entah nama pacarnya, entah nama bapak ibunya mungkin mau dikasih ya, bisa di custom. Yang enggak boleh satu aja mengcustom nama di sini. Nama dajal dia. Bahaya. Itu bahaya. Jangan ya. Jadi karena cukup susah. Nama-nama orang yang kita kasih aja. Kalau kita kasih dajal bisa akhir zaman nanti. Iya. Kalau dia muncul duluan kan kita enggak main band lagi nanti. Jangan dulu lah ya. Iya. Jadi ini gelang rajut teman-teman bisa kunjungi store-nya di Siren Store itu di Jalan Arwana Blok E nomor 45 RT 16 Kelurahan Timbau Tenggarong ya. Jadi teman-teman bisa langsung ke store-nya atau kalau mau kunjungi Instagramnya di rajut_iseiru. Nah, ada di bawah ini juga. Yeah. Jadi teman-teman bisa cek langsung kepoin Instagramnya, bagaimana cara pemesanannya dan lain-lain, langsung promosikan Instagramnya. Oke? Okay? Sebelum kita berpisah di kolaborasi UMKM, silakan bagi teman-teman juga yang produknya mau kita promokan, langsung aja menghubungi kontak person di deskripsi live streaming ini ya, di deskripsinya, atau di Instagram 37music.id. Jadi langsung aja hubungi kontak person di situ bagi produk teman-teman yang pengen juga kolaborasi untuk promo produknya di sini. Oke, okay. Aku mau minum ini karena minum dong. Tadi udah ada nyanyi sekitar 4 lagu ya. 4 lagu, jadi aku pengen ini dulu, pengen apa? Relax badanku ya. Relax coba, dulu. Coba. Kita cobain magical tea. Semagic apa sih rasanya? Nah, kita coba ya. Magic. Gimana rasanya? Tadi lewat sini permisi dia. Sopan. Permisi bang katanya. Tapi ada lemonnya seger tuh ya. Seger. Ada lemon dia. Ada lemonnya. Rasa tehnya tuh kayak juga ada anggur-anggurnya sedikit, tapi tidak memabukkan. Wow. Ya. Yang memabukkan itu selain anggur adalah cinta. Makanya jangan sering dilanda mabuk cinta ya teman-teman. Karena cinta itu terkadang memabukkan. Wow. Tapi kalau dosisnya cukup, dia menyenangkan. Wow. Kalau dosisnya kelebihan atau bahkan kekurangan, dia bisa membuat kita berkesudahan di sini. Jadi cukup sekian kolaborasi kita di episode ini. Sampai jumpa untuk teman-teman. Salam kolaborasi UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membangun Indonesia Bangka menjadi bank yang terdepan, berjuang dengan nurani. Kami ada untuk
menjawab kebutuhan Anda. Mengabdi membangun negeri, majukan bumi Kalimantan. Kesetiaan, dedikasi, takkan pernah pudar. Bangkal Tim kebanggaan kita, senantiasa mengutamakan Anda. Bangkal Tim memajukan Kalimantan dan membangun Indonesia. Terbaik erat kasih, warisan alam Indonesia. Sehat ke setiap hari. Friendly, tell me how much you miss me. That's funny, I guess you heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a guy that wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off, I don't need your love. Cause I already cried enough, I've been done, I've been moving on. Since we say goodbye, I cut you off, I don't need your love. So you can try it all you want. Your time is up, I'll tell you why. You say you're sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. Cause if you think I care about you now, but boy, I don't give a fuck. I remember that weekend when my best friend caught you creeping. You blame it all on the alcohol. So I made my decision. Guess you made bed sleeping in. Play the victim and switch your position. I'm true, I'm done. So I cut you off, I don't need your love. Cause I already cried enough, I've been done, I've been moving on. Since we say goodbye, I cut you off, I don't need your love. So you can try it all you want. Your time is up, I tell you why. You say you're sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. Cause if you think I care about you now, well, boy, I don't give a fuck. I see you trying to get to me, drag it on your knees. Boy, I don't give a fuck. So stop trying to get to me, get up on your knees. Cause boy, I don't give a fuck about you. No, I don't give a damn. You keep reminding single when you were my man, but I'm over you. Now you're all in the past. You talk all the sweet talk, but I ain't coming back. I cut you off, I don't need your love. So you can try it all you want. Your time is up, I tell you why. Say I'm sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. Cause if you think I care about you now, well, boy, I don't give a fuck. I see you trying to get to me, I see you beg it on your knees. But boy, I don't give a fuck. So stop trying to get to me, to get up on your knees. But boy, I don't give a fuck. Wah, oke, okay. Itu tadi Itgaf. Itgaf. Apa tuh kepanjangan? I don't give a fuck. Aku sepuluh pinggir sih. Ya gak tau lah apa artinya. Ya karena kebetulan ini di bertepatan di hari Jumat ya, malam pergantian tahun ini. Yeah, yeah. Maka lagu tadi itu kita persembahkan. Pokoknya lagu itu ada Jumat-Jumat nih. Ada Friday-Friday-nya. Ada Friday.
Jadi semoga hari ini Jumat yang berkah. Amin, amin, amin. Dan amin. Di malam Sabtu ini juga melewati Jumat malam yang berkah dan bermanfaat. Amin. Karena menyaksikan streaming ini, persembahan dari Bang Kaltim Tara, Teh Tiwai dan Seven Values nih kan. Iya. Karena berkat kepercayaan ya dari para sponsor Bang Kaltim Tara, Teh Tiwai dan juga Seven Values, streamingan ini bisa berjalan. Ya, dan kita bisa bertatap layar. Yes. Setelah kerinduan yang membuncah selama kurang lebih 1.5 tahun ya, kita tidak menyapa teman-teman. Yeah. Kalau gitu, ya. Iya lama. Gimana? Kita lanjut ke berikutnya kah? Oke, lanjut. Jadi itu kalau setahun gak ketemu ada 10.000 jam ada tuh? Ada, mungkin kurang lebih lah ya. Kurang lebih ya, 10.000 jam ya, kurang lebih. Ya. Kalau gitu ya 10.000 jam lah 10.000 buat jam. Teman-teman semua ya. 10.000 jam. Lagu ini kita akan mengungkapkan cinta kita ya pada teman-teman semua. Yoi. Go. Do you love the rain? Does it make you dance when you're drunk with your friends at a party? When your favorite song, does it make you smile? Do you think of me? When you close your eyes, tell me what are you dreaming? Everything I wanna know it all. I'd spend 10,000 hours and 10,000 more. It, that's what it takes to learn the sweet heart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours of the rest of my life, I'm gonna love you. Do you miss the road that you grew up on? Did you get your middle name from your grandma? When you think about you forever now, do you think of me? So when you close your eyes, tell me what are you dreaming? Everything I wanna know it all. I spent 10,000 hours and 10,000 more of it, that's what it takes to learn the sweet heart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours of the rest of my life, I'm gonna love you. I'd spend 10,000 hours and 10,000 more of it, that's what it takes to learn the sweet heart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours of the rest of my life, I'm gonna love you. Biasa. Barusan itu ya, 10,000 hour ya, 10,000 jam. Ya, untuk teman-teman semua. Oke, sepertinya kita udah di penghujung acara. Tapi bukan berarti ini ya, bukan berarti malam ini berakhir. Karena bagi teman-teman yang tadi ketinggalan dari awal, itu bisa tetap menonton live streaming ini ya, melalui YouTube. Ya. Sekian jadi, lagi. Terima kasih ya. Kami 37 dan Bang Kaltim Tara serta Teh Tiwai dan Seven Values mengucapkan selamat tahun baru buat teman-teman yang ada di rumah ya. Ya, jadi selamat melewati tahun 2002 dengan penuh kegemilangan dan kejayaan. Iya, amin, amin, amin. Barakallah. Kita doa aja sekalian. Amin. Jadi terima kasih banyak teman-teman yang sudah melewati malam ini dengan menyaksikan live stream Kustik.
bersama Bang Kaltim Tara, Teh Tiwai, dan Seven Values. Ya, terima kasih banyak semuanya. Langsung aja kita bakar kembang api ya kalau gitu ya. Oke. Kita bakar kembang api untuk teman-teman semua supaya lebih meriah malam ini. Oke. Ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet on the streams, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a change for you, 'cause there's a spark in you? You just gotta deny the light and let it shine. Just hold the night like a 4th of July, 'cause baby you're a firework. Come and show what you were. Make up go oh, oh, oh. Let's just shine across the sky. Don't have to feel like a waste of space. You are original, cannot be replaced. If you only knew what the future holds, after a hurricane comes a rainbow. Maybe you reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow, and when it's a snow, just got it alive and let it shine. Just hold the night like a 4th of July, 'cause baby you're a firework. Come and show what you were, and make up go oh, oh, oh. As you shot across the sky,
Thank you.